penjemputan mahasiswa baru sudah menjadi tradisi kegiatan KPK di setiap tahunnya. Sobat kampus, sadar nggak sih? Dalam acara penjemputan ini, terdapat ikon yang menjadi ciri khas dari fakultasnya. Nah, sebenarnya apa sih alasannya dalam penampilan ikon ini? Berikut informasi selengkapnya. Dalam acara penjemputan mahasiswa baru sebagai rangkaian KPK 2019, setiap fakultas berlomba-lomba untuk menjadi sorotan dengan menampilkan ikon unik dan menarik untuk diperlihatkan kepada mahasiswa baru Untirta, seperti Fakultas Teknik yang menampilkan go-kart kebanggaannya. Jadi ikon itu ada setiap jurusan tuh di teknik ada ikon masing-masing. Nah itu yang familiar itu ada go-kart, karena go-kart tuh lebih familiar di fakultas. Kita setiap hari lah sering pakai yang namanya go-kart, semua jurusan tahu. Nah kita pakai lah di sini biar mahasiswa baru tuh tahu sama ikon teknik. Dengan acaranya penjemputan nih bangga deh itu dijemput sama go-kart, punya ikon kayak gitu, bisa balap-balapan kan. Biar apa nih tertarik. Tak mau kalah, Fakultas Pertanian pun membawa traktor lengkap dengan mahasiswa yang berdandan menyerupai orang-orangan sawah. Nah, itu dia liputan terkait ikon khas dari setiap fakultasnya di acara penjemputan KPK 2019.